Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kadernya untuk menjadi partai pelopor mempertahankan ideologi, tak peduli berapapun partai yang melawan. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pembekalan kepada anggota fraksi PDIP di DPR RI yang berlangsung secara tertutup di sekolah partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023. Megawati mengingatkan para kader partai yang duduk di DPR RI agar benar-benar serius bekerja mempersiapkan diri menuju pemilu 2024. Biar saja berapapun jumlah partai politik di Indonesia, PDI Perjuangan harus menjadi bagian dari tiang negara. Artinya kapanpun negeri ini ada, PDI Perjuangan harus jadi partai pelopor yang menjadi tonggak negeri ini, kata Megawati. Prinsip itu, kata Megawati, harus diwujudkan di dalam tindakan di lapangan oleh para kader. Kalau semua hadir, semua satu rasa dan mau bekerja ke bawah, di tengah rakyat, kita pasti bisa jadi partai pelopor, kata Megawati.